Hector Souto yang dikenal jenius dan pernah bawa tim juara Liga Futsal Profesional resmi menjadi pelatih Timnas Futsal Indonesia. Kabar ini diumumkan Federasi Futsal Indonesia, FFI, di akun Instagram FFI pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Selamat datang Coach Souto. Selamat datang di keluarga besar Timnas Futsal Indonesia. Mari berjuang bersama untuk kemajuan Futsal Indonesia, tulis FFI di Instagram. Mengenai profil Hector Souto, dia merupakan pelatih yang berasal Spanyol. Souto lahir di Lugo, tanggal 7 Desember tahun 1981. Prestasinya di dunia futsal terbilang mentereng. Souto pernah membawa tim Bintang Timur Surabaya, BTS, juara Liga Futsal Profesional 2 musim beruntun pada 2021, 2022 dan 2022, 2023. Pelatih yang dikenal jenius itu juga sukses membawa BTS juara Piala AFF Futsal Antar Klub 2022. Kemudian Souto berpisah dengan BTS pada September tahun 2023 dan kini kembali lagi ke Indonesia sebagai pelatih Timnas Futsal Indonesia. Souto juga berpengalaman di Futsal ASEAN karena sebelumnya ia juga pernah melatih klub Liga Futsal Vietnam dengan menangani tim Sahako FC. Bahkan Souto juga pernah dipercaya untuk melatih Timnas Futsal Vietnam pada 2013 hingga 2019. Beragam reaksi netizen pun bermunculan mengomentari kabar Souto menjadi pelatih Timnas Futsal Indonesia. Pelatih yang berhasil bawa BTS back-to-back juara, kata seorang netizen. The Professor, puji netizen lainnya. Sesuai prediksi, sugeng rawuh Coach Souto, ucap netizen lainnya. Harapan kami cuma dua, perbanyak agenda Timnas untuk tambah jam terbang dan lawan di atas kita, dan juga kontrak pelatih jangka panjang jangan dikit-dikit out, kan capek juga bangun pondasi dari awal lagi, itu saja sih. Semoga didengar oleh FFI. Selamat datang Coach, kata warganet lainnya. Mantap bawa kejayaan kembali untuk futsal Indonesia, ujar warganet lainnya.